Bila kita yang boleh kata tadi ya, pasal apa pelacur? Pasal pelacur tadi. Jadi ramai orang tak faham bila kita masuk bab dia sedang berjujur. Sebab bila you mai kat makrifat Allah is about living moment to moment. Dia kita semalam pun ada seorang telefon saya. Dia ada mesej banyak kali. Tapi saya dismiss. Sebab saya tengok cover dia tu. Lepas tu soalan-soalan dia. Semalam saya ada, you know, bila panai dah terlalu tinggi. Down. You feel down nak sembang orang tak baik. Tapi tengok dia ni. Dia ni, Assalamualaikum tak berhenti. Saya pun Angkat. Ya, sudah mimpi dia macam ni, kita dengar. So, saya kata, saya tak minat lagi pasal mimpi awak, bukan mimpi saya. Dan mimpi guru-guru lain nak cerita mimpi impuan-impuan, bukan mimpi saya. So, di sini, dia tak faham. Saya tak mau drag conversation tu, pergi ke tah mana hala, tetapi bila patah balik, tak ada apa. Oh, mimpi jumpa dia menyebut kataan macam ni. It's okay. Saya pun mimpi juga kadang-kadang. Bila jaga mimpi dia. Awak hidup saat awak jaga mimpi tu nak jadi realiti bila you wake up. Tapi wake up sama. So, saya cakap dia yang pertama adalah mengenal Allah. So, jangan buat keluar. Oh, macam mana abang kalau mengenal Allah ni bak fana, bak bakar ni macam ni. Saya kata nanti. Saya nak tanya awak satu, awak kenal tak kenal? Dia nak habak kata dia tak kenal tu. Ambil masa yang sangat payah. Sebenarnya abang saya, saya lah duduk mencari. Sebenarnya saya, dah nanti saya kata. Awak kenal tak kenal? Itulah yang saya nak habak ni, sebenarnya saya belum. So simple. Abang sebenarnya saya belum mengenal lagi. Senang. Kalau habak dulu tu, hang belum mengenal. Faham? Sebab bila dia mengenal, dia punya conversation lain pula. Ada setengah orang kata, am sembang apa kalau orang yang sebenarnya nak mengenal Tuhan ni, dia tak buruk, tak bersuara, dia tak sembang lah. Saya kata, yes. Benda ni saya tak nafi dan saya setuju 100%. So, yang hamduk sembang apa? Dia kata kat saya balik. Cara dia main pun dah kasap lah. Oh, kita layan, kita betul. Yang you cakap ni betul. Dekat Madinah, kafe. So, ada yang awak duduk sembang ni. Cakap KL lah, kalau Penang. Yang awak duduk sembang ni, sembang apa? Dah awak sendiri mengaku. Saya kata yang saya sembang tu bukan dengan yang saya kenal. Yang tak berhurut, tak bersuara tu dengan apa yang saya kenal. Saya mengaji dengan Allah. Dengan Allah itu sendiri tak ada apa saya nak sembang. Dengan Allah yang saya kenal itu. Mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka ni saya tak peduli. Orang itu terkejut, apa pula dia duduk kata apa. Tuhan mungkin dia. Mereka akan dihadapkan di hadapan Tuhan mereka. So, saya di antara Tuhan, saya tak ada berantara. Kalau Quran jelas bagi tahu dia lebih mendekat daripada orang Amrih. Quran dah cerita dengan mai satu ulama wahabi yang orang tak boleh kenal. Mana boleh kenal Allah. Sedangkan ada ayat dia sebut, dia nyata. Kalau dia kata dia meliputi 7 juta langit, 7 juta lah bumi. Bukan dia kata dia duduk di satu tempat yang nak kenal pergi tempat tu. Dekat mana orang melihat? Kalau orang rasa
kalau kalau hang rasa macam contoh dia tak boleh kenal, tak boleh kenal, habis. Dan bila hang kata boleh kenal, hang nak kenal siapa? Yang ku kenal ni mana boleh sama dengan hang kenal, sebab dia laisakan sendiri. Ha, ni benda-benda macam ni, sesama yang mengaji tak puas hati kan. Saya kata saya perform, walaupun saya dihina, dikeji, diviral, begitu kau-kau, saya perform. Sampai satu masa, saya perlu balik, saya baliklah Germany. Atau satu masa saya perlu kembali, saya tinggallah bumi. Tetapi tak ada satu sahabat yang rapat dengan saya pun, saya dapat jamin. Dan tak ada satu orang yang menghentam saya, boleh diisytiharkan beruntung. Sebab masing-masing bertanggungjawab ke atas masing-masing. Sebab bila kita melintas fasa-fasa mengenang Allah, dia tak ada, dia tak duduk di situ, dia melintas. Awak tahu, awak sedar dan awak seperti biasa. Esok awak mengkit pagi, awak pergi kerja, tempat kerja awak pergi pun sama juga. Walau kemarin dulu awak tak mengenal, malam ni awak dapat, esok pagi awak sama je, routinely. Tetapi quality of you different. You tak bimbang dah, you tak mudah ditipu dengan kaedah-kaedah keagamaan yang tak apa-apa. Tapi satu lah saya nak tanya, apabila isu tentang awal lebih makrifat tu lah, kebanyakan orang dia jadi emosional. Padahal tajuk dia awal lebih makrifat tu lah, kita pasal Allah. Tapi kalau orang bantai memang kau-kau lah. Dia tak faham pasal benda tu kan. Kalau kita kalau buat wuduk ke apa ke, biasalah. Tapi bila bicara tentang Allah, dia punya emosi jadi lain macam, sampai membina orang. Yang tu masalah sikap. Itu pasal Allah kan? Ya, itu sebab saya cakap itu masalah sikap yang saya sendiri pun tak perlu. Bila saya kata menyempurnakan syariatnya, dia sedang menyempurnakan syariatnya. Bila kita sembang itu macam guru kita cakap sembang dulu. Jangan duk hina orang pada kulit. Ada kalanya orang tu sebegitu sedang menyempurnakan syariatnya, kita duk fikir tak sampai apa itu. Pada tahun 86-87 mula-mula mengaji guru. Pasal yang main rumah dia pun macam orang gila kan? Bawa beg plastik, kutip plastik pergi jalan. Rumah ya? Rumah ni, faham? Orang tengok pergi jalan, dia jalan, hua. Kita sampai rumah dengan kereta, dia ada-ada dalam rumah. Jenis-jenis orang macam ni. Jadi, kita duduk sekali. Kita biasa duduk Rashid Maidin, kita bisa duduk dengan subjek pakai, kita bisa dengar semang-semang conversation dia macam mana. Bila dia bercerita pasal mengenal Allah, mana kita nak cari ustaz-ustaz fiqah ni bersemang? Tak ada bahagian lagi mana dia bersemang. Dia pun semang through experience dia. Dia pun duduk dalam hutan, dia pun duduk dalam hutan, dia pun duduk sawah lalu tepi lah itu. Semua jenis dia pun tak ada apa. Allah Ta'ala tu kalau berserta. Dan kita pula jenis kena homeless, tidur pergi London sampai bulan-bulan, pergi jalan homeless sana, homeless sini. Balik kena macam ni di mata masyarakat. Tetapi kalau kita usul balik sama aja, bila awak melihat manusia tu, awak akan nampak masalah sikap. Waktu sayang ni, macam mana pun, okey. Waktu tak sayang ni, dah habis. Semualah cerita-cerita tak habis keluar. Ini masalah sikap. Waktu faham ni okey. Waktu yang tak faham ni, macam mana kita nak cakap kat mereka? Yang hampa duduk sekarang ni, aku bisa duduk lah. Waktu cara hampa berfikir menghentam orang yang macam ni, aku dah bisa duduk situ. Bukan aku terus naik turun. Aku hentam apa aku dulu. Aku hentam ni apa semua. Sementara aku nak faham, bila aku faham, orang lain main jumpa aku. Aku nak terang kat dia on that very moment, yang kita sama-sama dulu protes pun buat report. Hari ni aku faham. Tak tahu ramai, jom ni pelan ramai lah. So kita pergi buat apa? Aku tak boleh kan, aku tak boleh report. Ini bukan kisah anak, bapak apa semua pak. Ini agama. Yes.
aku setuju dulu hang buat boleh betul aku ikut. Dan tak boleh pasal aku nampak lagi lain lah. Allah Ta'ala dah buka dah mulut buat aku. Aku dah nampak dah tak boleh hang mengaji ilmu tinggi mana aku nak tak boleh hukum orang. Hang tak boleh kata orang sesat. Pasal itu hak Allah Ta'ala. Contoh macam ni ya, saya beritahu pada. Saya beritahu pada. Okey, macam ni contoh dia. Pada duduk kat satu kawasan rumah Cina tu. Tak ada duduk tutup dia lah guni, lah guni, lah guni, guni, makan babi lah apa semua. Lepas tu duduk tutup dia macam-macam lah. Cina ni lah guni, guni. Tentang dah mai setahun tu, pada tak jumpa dia, dia pindah. Lepas tu, jumpa orang kampung. Oh yang kenal asing akau akau. Ya meninggal lah. Allah, dia pindah sini setahun. Setahun lah dia keluar pada kawasan ni. Dia duduk kan saya ni dekat 40 tahun ni jiran. Tak, tapi sebelum dia meninggal tu dia dia pergi mengaji dengan satu satu orang ilmu tuanan. Dan dia masuk Islam. Dia selamat. Berada yang nak hina dia selama ni macam mana? Nampak tak dia punya game macam tu tak? Kita, we have to watch out our own thought and emotions. We have to watch out our own. Dia sebab bila kakak yang pelacur tu duduk sembang dengan saya. Dia tu lalu-lalu duduk, payau kat saya. Pada hakikat kenyataan yang nyata, dia sedang bercerita dengan saya tentang apa yang bapak dia saya ajak. Tiba-tiba dia jadi macam tu. Itu bukan ujian dia, ujian yang ramai, enak ya. Ujian yang lepas juga lah duduk dengan dia. Ha? Orang pandang macam macam. Ha. Negatif talk. Tapi kita tahu konteks dari moment. So orang mencuri. Dia berkandak nak mencuri sangat dah. Lala dia pergi mencuri. Itu syariat dia mencuri. Sebagai seorang pencuri. Hang seorang pencerah agama. Apabila hang berdusta dalam masjid. Hang melakukan fitnah dalam masjid. Maka syariat hang tak sempurna sebagai seorang pencerah. Hal lebih teruk daripada pencuri yang mencuri. Hanya seorang pendusta yang akan melakukan pendustaan. Hanya seorang penghina yang akan melakukan penghinaan. So macam mana ampa seorang yang mau balik PhD yang ada degree or this whole thing come back from apa semua universiti hadis, universiti Madinah lah, universiti Azhar lah. Ampa balik-balik ampa senang saja. Senang saja di being full by your own thought and emotion, and then you start to spread something which is not real. Ampa spread dalam masjid, ampa hina orang-orang yang mengaji ilmu ni, padahal you have to hold on. So start at back, watching yourself. Aku pensyarah agama aku. Kenapa aku nak cakap sesuatu yang membabitkan aib orang? Kenapa aku nak cakap sesuatu yang aku sendiri pun tak tahu kepastiannya? Aku tuduh dia ngajak tak payah solat. Mana bukti dia tak ada di situ. Di sini saya kata syariat mereka pun tak sempurna dari segi apa yang mereka mengaji. So how for us to respect them? They can fool these youngsters, yang orang-orang muda yang yang mana get carried away dengan bahasa Arab. Tengok mereka ni sekali hadis lah. For me, saya kalau tanya-tanya dekat abang tu itu, saya tanya dia, abang kalau saya nak jumpa Allah, saya nak ceritakan saya hadis eh? Sejarah. Hari di kebangkitan dihadap depan Allah ni, saya nak cerita pasal hadis. Kat Allah. Saya nak cerita pasal Al-Quran. Al-Quran tu kata-kata dia. Saya nak hadap dia dengan ilmu. Come on. Saya nak hadap Allah Ta'ala ni apa sebenarnya? Apa amalan solat ni apa dia? Kalau dia kata hayya al-solah la khawla wala. Nak tahu siapa yang sebenarnya yang berkuasa. Yang dikatakan la maujud tu. Yang yang di sebalik tu siapa dia? Kalau benda ni hangpa tak boleh hajak orang, hangpa tak boleh bagi jawapan, hangpa tak boleh kata alah buat sudahlah ni semua mengarut ni nafi sebab nonsense. Why you have to say this? Itu sebab saya kata Nodrus, Ustaz Kamilu dan juga tu Dr. Mazhar, these people are fucking bastard bagi saya.
Pasal ampun satu orang agama yang pergi mengaji di luar negara, balik mai sini, you fool people this way. Dia kata kepada dia, ya kalau cakap Pak Adin, tak nak guna dengan apa yang aku nak ngaji. Sebenarnya ilmu makrifah ni kalau aku nak disuruh dan berkhidmat pun belum boleh, belum tentu. Sebab aku ngaji mengenal Allah. Bukan aku mengaji mengenal apa yang diceritakan oleh Allah. Bukan aku mengaji apa yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Tapi kalau hang nak ngaji benda tu, aku tak boleh condemn hang. Aku tak boleh kata hang tak betul. Aku tak boleh kata yang hang bawa ni ilmu mengarut. Dah, aku tak pernah cakap benda tu. Cuma aku cakap, this is just what the use untuk apa yang aku ngaji. Yang aku nak ngaji ni, hak hang bawa tu tak ada kena-mengena. Tetapi tengok, macam mana kamu boleh stand up hentam orang kami yang tak pernah kacau hampa apa sebelum ni. Saya tak pernah kacau lepa. 10 tahun saya bersemang tak pernah kacau lepa puan-puan ni. Walau saya ada background yang hardcore background dengan ahli-ahli agama, anak saya hilang dalam custody dia. So saya perform bab ni. Kenapa saya perform bab ni? Sebab kes saya awal unik sangat. Anak hilang dalam custody mahkamah, under custody 14 hari tertinggi mahkamah dalam balai polis. Saya dituduh sesat. Apa kena mengenal kes sesat dengan kelalaian nampak? Jadi tak boleh. Orang Malaysia ni dia lebih macam tu. Mereka mindset pun macam tu. Itu sebab ustaz-ustaz buat duit ke kau. Faham? Dia pun boleh cakap Arab. Dia pun boleh buat bagi orang sedih. Dia pun boleh buat bagi orang ni. Dia pun price up. Dan dia got sampai gaji duit dapat banyak. Faitah pun boleh pakai kau-kau yang Faitah. Lepas tu pakailah cerita semua Muhammad macam ni. Tapi yang kau macam mana? Ada Muhammad masuk ni, ada orang ni dia suka macam isu semasa. Apa yang buka pada hari tu, dia cuba jelaskan. So macam tsunami, kita dah tsunami. Kita lepas sesat, semua ustaz tu kita lepas sesat. Walaupun tak pernah pun duduk nak lepas. Cerita isu semasa pada masyarakat. Itu saya cakap. Kalau sebegitu sekalipun itu ampun punya konsep cara bercerita, ampun kalau tak ada isu tak ada apa. Sedangkan Quran tu belum ada tsunami lagi dah ada. Quran tu belum ada lepat lagi dah ada. Lepat belum dilahirkan lagi. Mak bapak saya belum bersetubuh lagi. Quran dah ada. So, dan dalam Quran itu sendiri tak pernah sebut nama lepat. So hari ni kalau ampas begitu sekalipun, it's okay. Tapi bila kau menyebar fitnah atas sesuatu yang tak betul, tak boleh lah. Itu sebab saya kata Nodros, Ustaz Nodros, kami ni bagi saya dan Dr. Mazhar, bagi saya lepas ni iblis yang nyata bagi saya, untuk saya. So kalau saya jumpa, saya tak semang lah. Masa dulu saya dah kena tipu dah dengan kami ni. Pasal orang tengok lah, pasal orang tengok penyairan. Tapi bagi dah hakikat dia sayang-sayang, kita tanya dia, hang menipu dia tu. Satu orang kata ni saja sembang-sembang lah, tak ada apa pun. Dua gambar ni ada collection dia. Ni semua hang tipu dia tu. Pasal apa hang ingat aku ni sesat? Hang boleh buat apa yang hang cakap tu, hang boleh pusing. Tak boleh lah, lantak dia. Aku janji dengan dia ya. Okey, aku boleh buat kat hang macam tu juga bila aku jumpa dia. Tapi bila saya tengok dia pun ada anak, saya hancur. Tidak, saya jumpa, saya nak lapak lah. Lepas tu nak jadi apa, jadi lah. Dengan senyum je, saya tipi. Kursi kan nak naik, apa-apa. Pasal apa lah, bukan pasal aku. Adik-beradik aku macam mana, tak fikir nak kawan. Saya kata, jangan sampai jumpa. Tapi bila tengok member hantar, lepas dia ada anak perempuan seorang, saya tengok, Allah, habis, ceroy. Faham? So, kita sedih. Hang seorang bapak yang boleh buat kat aku macam ni. Anak aku duk baca komen macam-macam. Sebab hang punya celaka. Hang macam ni apa manusia? Sebab cakap kita boleh pakai nafsu amarah. Awak tak boleh lah. Saya simpan lah benda tu. Saya tak kikir. Saya jumpa dia pasal lepas nafsu saya. Nafsu amarah Allah tak nak bagi. Lawamah. Marhamah. Mulahmah. Semua daripada dia. Yang orang nak mengaji saya nak buang amarah. Bodoh kan. Allah Ta'ala letak situ. Radiyah, Kamaliyah, Mardiyah pun dia letak sikit. Takkan hang jumpa orang yang kejam, yang jahat, yang zalim, hang nak bagi radiyah dia?
Pengumatan bang. Ah, pengumatan pula kat dia nak bagi belai yang kasih sayang. Tak ada lah. Saya ni Dr. Mazza. Kak Mili. Saya dah set saya punya amarah kat mereka. Saya kata jumpa tak mana. Saya tengah gelak lah. Nampak mereka ya, lalu lah. Anytime saya boleh switch on. Ah, masa tu tak tahu. Sebab saya memang simpan benda ni kat mereka. Mereka mau. Hak lain biar pergi lah. Hak ni. Hak. Netizen-netizen yang menyokong saya terima kasih, bukan sebab untung bagi saya, terima kasih kerana hampa tu tak ada menghina orang. Netizen-netizen yang menghentam lakum dinukum waliyadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada masalah bagi saya, cuma tiga ekor ni iblis ditopengkan jubah sorban. Dr. Mazza menghina guru-guru yang makrifah ni, dia sebut nama batiniah apa semua, lepas tu guna gambar saya. Guru saya bukan macam mana yang dia cakap. Ha, seorang mufti yang boleh sembang macam ni. Ha. Ayah saya kata hormat orang tua kadang sebab umur saya. Mereka duk ingat sebab masa mereka jalan masuk ke masjid tu semua orang pakat kuati mereka apa semua. Mereka nak beri syarahan yang tu, mereka duk kuasa yang tu. Mereka tak tahu kadang yang orang kuati mereka ni, orang dah sedap. Ampun ni ranggi dengan ampun punya knowledge. Ampun ranggi dengan ampun punya ni. Balik buat duit je, bukan ada apa pun. Guru-guru kita yang nak ajak dulu, duit pun tak ambil. Dia steady, cakap tak tutup orang langsung. Satu hari ni ampun buat dari tahap ni kat orang. Ampun tutup semua ilmu-ilmu macam ni. Ini tauhid mengenal Allah kot. Ampa fitnah macam-macam, guru-guru macam ni masuk supermarket ke, masuk kedai, buat keluar barang pun orang tak nampak. Ampa cakap lawak-lawak berupa fitnah, sarkastik. I mean, you mufti, you. How can you have this kind of mindset? Kalau han diam pun lagi bagus. Sebab kesudahan dia, ada surah-surah yang berkata. Okey, contoh dia, Allah kata dia yang beri tunjuk, dia yang dan dia pula bagi kata hang bukan sebagai seorang pemelihara amalan-amalan mereka. Buka surah 6 ayat 37, buka surah An-Nal ayat 93, buka surah Ibrahim ayat 4, buka surah Yunus ayat 99 dan 1, dan buka surah Al-Kahfi. Ini sebab satu cabang ilmu yang berlainan yang kita cakap ni. Macam mana hangpa boleh tomah satu benda yang you not even understand? Yang hangpa cakap tu, you main sembang hadis, no hadis, riwayat ni dikarang oleh dia ni, nama dia ni, nama dia ni. It's okay. We got no problem, is it? Ada je orang yang berminat dengan benda-benda ni. Kami dalam surah Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5, terang. Kami tak ada masalah benda ni. Kalau anak abang, dia bahasa Malaysia bagus, bahasa Inggeris tak bagus, nak hantar pergi tuition bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris? Setelah. Penampungan. Ha? Kalau dah Quran dah lengkap, aku perlu apa benda ni? Dan it's clearly manipulated. Saya bagi saya nampak clear sekarang. Saya tak nak takut lah saya cakap. Apa ni semua line up Yahudi undergroundnya. Betul. So dia create benda-benda ni. Silibus-silibus saya macam ni. Yang balik yang tentang mereka ni. Kalau kita tanya mereka balik. Ni yang ni aku nak copy kat otak lah. Yang harus cerita ni aku nak copy kat otak lah. Aku nak ada otak lah ilmu yang hang bagi ni. Ini sejarah-sejarah. Kisah-kisah daripada orang. Boleh untuk disedap dengar. Tapi nak jumpa Allah Ta'ala. Nak dihadap, disoal jawab, dihijab isu depan Allah Ta'ala ni. Jam. Rezeki jam. Rezeki jam. Eh, bang. Jam. Ni. Allah. Bo jam, bo. Sedap jam. Aku makan kenyang sikit. Sedap jam. Memang terangkat. Assalamualaikum. Jadi di sini. Jadi di sini bila kita persoal benda tu balik,
kita cakap, apa yang marah kat aku sangat ni siapa? Tok Mazhar di Tamilina Haram tu. Lepas tu dengan apa tu Iblis besar ni yang dari Singapura ni, orang Singapura, Nodorus. Apa yang pernah aku kacau kat hampa ni? Hampa proses buku aku lah. Hampa kata, oh kita dah nampak ciri-ciri kesesatan dah apa semua. Apa dia ni? Apa dia ni? Kalau nak bagi tahu apa yang hampa ngaji tu, tak ada kena-mena lah apa yang kamu nak ngaji. Awak hampa ingat di Malaysia ni, tanah Melayu ni, hampa ingat wali Allah tak ada. Hampa ingat balik pada Arab ya, baru nak beli gelang wakil-wakil Allah. Waris-waris Allah ni dah ada di tanah Melayu ni dah lama. Yang tak entang langsung. Dikeji, dihina, ditomah. Hampa pula disanjung, prized by people. You enjoy people prize you guys. Kita kami ngaji ilmu nak membawa kami kembali. Itu yang kami nak ngaji. Kenapa hampa fitnah kami sampai macam tu? Kalau hampa orang yang solat, solat hampa diterima, bermakna hampa telah terhindar daripada kemungkaran. Bukan kata perbuatan tu menghindar perbuatan mungkar. Contoh dia kalau kata hang duk tengah berdiri, tahiyat awal, tahiyat akhir, memanglah mencegah perbuatan kemungkaran. Tetapi kemungkaran ni yang sebenarnya dari dalam hang. Aurat Muhammadiyah ni dalam hang. Kalau ada orang boleh cerita pasal sesat tu macam mana, tak apa. Sesat tu satu dia stop dulu. Nah, lepas sesat. Juga explain sesat tu macam mana. Nah, setiap kali solat, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya kita tu sesat. Kan? Berapa kali semayang, berapa kali dia. Awak dah minta lagi. That's betul ya? Apa sesat tu? Betul ya, dalam solat awak minta jalan yang lurus lagi. Mana awak belum dapat nak jalan yang lurus lagi, awak dah minta lagi. Betul lah pada dia cakap. Kan kalau kita tekan. Explain lah pasal sesat ni macam mana. Kebenaran dia macam mana. Barulah masyarakat tu faham. Kemazah kan, bukti kan. Jadi sesat tu kategori ni macam ni. Kebenaran dia macam ni. Jadi manusia tu boleh compare. Tengoklah kita kata tempat sesat, dah orang manusia pun terima sesat. Sesat tu macam mana. Tapi itulah sebabnya kalau kita kaji balik, dia pun dah kata macam-macam daripada kita. Tapi saya macam saya, dia pun dah viral banyak kali dulu. Saya perform saya. So, apa nak cakap boleh ke tu? Go ahead lah. Apa tak tahu apa tak lain berserta apa. Dia wasami on basir. Apa jangan lupa benda ni. Dia huwa ma'akum ay nama pun tu. Wasami on basir. So, jangan lupa benda tu. Tapi kalau apa lupa benda tu, aku perlu pula ingat pada diri aku. Tuhan yang berserta mereka tu mengetahui apa mereka senang laku kat aku. So aku tak ada rugi apa. Turning point tu solely kat Allah SWT juga. Jadi anggap tak lah apa anak kata. Okay. Member kata apa, boleh saman dia apa cakap yang asam buat. Hang ada evidence kau dia boleh sebut pasal hang itu. Kata apa ini nak bukti kan? Kata, nak bukti lah. Aku tak ada lawyer yang berani juga. Kalau ada lawyer yang berani, aku saman lah semua tu. Mak tu kes aku dulu. Mak Bazri jadi lawyer aku. Bila mak kes sesat, dia kata saya pun tak tahu benda-benda ni nak cakap macam mana. Dia tak happy. Aku nak cari lawyer yang betul-betul yang berani. Ini bukan soal sesat tak sesat. Saya nak tanya kenapa awak tuduh dia sesat. Apa bukti dia ada video? Tak ada. Kalau tak ada, saman tu ya. Berapa banyak view? 100,000 view. Kami dah collect semua, kami dah collect video-video dia buat. Kalau dia delete pun tak apa, kami dah ada semua. Cuma nak cari lawyer yang buat ni. Saya mula duduk nampak Siti Kasim lah. Tapi tengok dia pula kena ada case apa. Dia nak anjut depan ni, nak tengok sikit. Nampak duduk raya kat luar, jom kita pergi masuk alam. Baik kan? Mahkamah syariah apa? Sibir lah. Mahkamah syariah saya jumpa apa ni pak. Hakim Mahkamah Syariah yang bagi hilang anak saya tu lah dah berubah jadi ketua hakim negara pun. Nak haram jadah tu. Tu hakim nama apa? Osman Ibrahim Osman.
pelak besar. Ketua member tunjuk saya, dia jadi ketua hakim syariah negara. Dia inilah nak haram sah. Dia suruh letak anak saya dalam balai polis. Bila saya tanya saya, kenapa saya kena letak anak di balai polis? Awak siapa nak lewat arahan saya? Baik. Baik. Saya baling kursi tu. Saya nak baling kursi lah. Dalam tu, selepas anak saya hilang, dia kelam kelibuk. Okey, hak jaga anak diberi kepada Ismail Arifin. Saya kata nak jaga apa yang hari? Nak jaga kambing ke? Hampa peli ke anak dah tak ada apa bagi hak kejagaan? Lepas tu senang tutup kes. Kita tak baling kursinya pun yang okey dah. Sekitar masa tu dah, kita open amarah terus. Connected to connection. Memang hang iblis, aku buka amarah. Aku tak ada buka oleh dia, kami amarah dia. Pasal hang tu iblis. Aku kena celebrate aku punya amarah kepada the right place. Sebab Allah letak situ. Tu yang ini. So saya nak sibil. Kami dah nak buat lah, dah well plan lah semua tu. Tapi tinggal. Sama sibil kot tu. Ada emotional distress. Apa ingat apa? Adik-adik aku macam mana? Kakak-kakak aku macam mana? Ni adik ang ni, ustaz ni kata macam ni. Oh ni, ni adik pun kata kat adik ang macam ni. Kau aku nak buat, tak muka atas mana? Duduk kat taman di Batu 10 ke Batu 3 dekat di Pahang. Dalam taman tu, mereka duduk, ustaz bagi syarahan. Sebut nama saya seketul-seketul. Dia duduk tingkap menangis. Kata Pak Baby, ni semua iblis kau. Iblis. Yahudi ni, profesor-profesor Yahudi ni, dia nak bagi Islam jadi kalat. Bukan dia mai jumpa orang-orang macam saya. Dia jumpa orang mai universiti apa? Senjata yang halus. Dia create ustaz-ustaz ni apa-apa balik. Apa kami baik, apa seliver-seliver macam ni. Now you are doctor. Now you are you have qualified. You have having a PhD. You have degree. So go back to your country. Stand. Stand for what? Stand for what they have given to you. Bila kata ilmu mengenal Allah Ta'ala, menentang. Ini tauhid. Baca surah. Baca surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Macam mana you will feel good selepas you baca surah ni? Sedangkan dia kata mereka mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Hendaklah mengamal amalan soleh dengan tidak mempersekutukan walau seorang pun. Ni Wahabi, lagu Wahabi, Salafi, lagu Salafi, Sunnah, lagu Sunnah, Syiah, lagu Syiah. Ha? Mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni. Apa yang bercakap ni? Last punya ayat Al-Kahfi cakap lagu lain. Jangan bersekutu walau seorang pun. So, so saya kata, kalau kita divide tu, kita bubur dekat whiteboard. Quran kata lagu ni. Ustaz ni kata lagu ni, Wahabi ni, Pok kata lagu ni, Kamili kata lagu ni, Nodros kata lagu ni. Tapi Quran sendiri lagu ni. Lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha? Surah Al-Hujurat, janganlah mintip kesalahan orang lain. Janganlah itu ini, ayat 12. Mereka ni lain. So, mereka ni dari mana? Nak jalan amin, pelak-pelak ni. Nak haram jadah ni. Termasuklah tu, bike creature tu. Kaita dia. Terjun jatuh jurang tu nasib baik lah. Kalau orang taklah bagi tembus kepala dengan buluh ke apa-apa, mana boleh berakan. Mereka tak sedap diri. Mereka duduk hina orang yang tak nak kacau mereka. Ha. Member saya bagi tahu ni ada movie apa dia buat lepas. Tapi candek lepas 100% lah. Awi ke pun ni lah. It's okay lah. It's okay. Saya ilusikan ni pemenang ni. Biar aku dianggap gila lah itu ini apa semua. Bagaimana hang tauhid lagu saya ilusi tu? Ni. Apa tu, apa tu, apa ni, bike feature ni? Betul tak? Apa tak faham? Apa tak faham? Apa boleh lenggok, nyanyi, apa boleh pejam mata. Tapi kalau apa tak faham, tauhid sebenar-benar ke mana benda tu pergi yang apa tak faham. Tak apa lah buat. Apa hina lah, macam mana apa nak hina. Aku tak kisah sebab aku cakap patah balik kat apa. Lambat dan cepat. Berapa ramai yang inbox saya tanya ni. Lepas saya minta maaf dulu, saya tak tahu saya hantar lepas kau-kau apa semua lalu. Saya kata apa, siapa nak PM lah. Cakap dekat wall. Waktu hantam aku dulu, hantam kat wall. Bila anda sedap. Tapi yang terpilih.
PM tu piba. Al-Quran 6,276 ayat. Dan Dr. Mazhar ni bawa yang kena dengan dia, dia tak baca kan? Dia baca nak terkena orang. Dr. Mazhar ni? Yang kena dekat dia, dia tak nak baca. Tak mahu boleh. Dia macam nak pergi perkenaan orang. Saya tengok muka dia dulu, saya kesian kat dia. Bila siapa itu misal nampak tak tahu mesti mana atau beritahu dia ni patut pancung. Dia perlu anak tinggal dia dulu. Pasal dia sedang dia wahabi bahaya. Aku pun share, aku bantai balik dia tu yang kata dia lagu tu. Tak betul orang macam mana pun kita tak boleh dah buat keluar statement patut pancung lah apa semua. Semelih lah pasal dia ni ada anak ke apa esok macam mana. Aku backup. Alah, memang baru hasil. Dr. Mazhar ni. Memang jenis. Tahu tak? Bila dah jadi mufti nampak jadi macam mana mereka ni. Mereka ni tu lah. Ha. Budaya-budaya British tu. Kalung status. Kalung bagi ni apa semua. Itu dia jadi riak, dia jadi sombong ilmu dia. Saya beritahu dah save it. Hang ilmu tu simpan. Hang boleh sembang dengan yang ramai. Jahat tau, dia ni jahat ni. Doktor kami ni, Nodro si jahat. Memang cukup jahat dengan doktor ni. Saya simpan amarah saya kat dia. Dia pandai dalam tu video tu, dia kata lepat. Saya nak jumpa lepat ni, okey. Saya nak. Okey lah, kau boleh jumpa itu semang ni elok. Bukan nak marah-marah, tapi dia dah marah. Han tengok han buat apa kat aku. Babi ni orang tu kami ni. Han tengok dia, dia boleh kata ke tu. Tapi dia pun dah marah dah. Siapa tak marah? Aku letih malam tu han panggil duduk. Aku sembang, han tak sembang, han diam. Lepas tu han buat keluar ayat berdiskusi sama lebat. Mereka ni saksi nyata malam. Dia duduk. Saya tanya dia, kena Tuhan tak kena Tuhan? Mengaji ilmu menara. Diam. Kau dia abang, senang. Dan saya pun kata, okey, that's no bad, maybe yang ni. Tak kenal, tak kenal. Tak tahu, tak tahu. Itu je. Okey. Dia pun panggil, ambil gambar lah apa semua. Saya tak tangan, buat peace lah. Buat mesra. Taklah gambar, hati tak keluar. Dia jadi macam tu kan. Nak buat macam mana?